Lokasi situ Kedong Dong terletak di Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Bogor, Jawa Barat. Lokasi ini dikelilingi oleh perkebunan masyarakat dan dekat dengan area sawah. Saat ini, Situ Kedong Dong tetap menjadi salah satu sumber air bagi masyarakat Desa Koleang, baik digunakan untuk mengairi kebun maupun untuk mengairi persawahan. Bahkan terkadang dijadikan sebagai tempat untuk mencari ikan oleh beberapa warga sekitar. Keberadaan Situ Kedong Dong cukup menopang kehidupan warga. Apalagi sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, Situ Kedong Dong mulai dilirik sebagai objek wisata, baik oleh pemerintah daerah dan bahkan oleh masyarakat Desa Koleang sendiri. Ini dikelola baru berapa tahun ya, kalau di tembok ini paling baru 3 tahun lah, 3 tahun ya. Kalau dikelolanya udah lama, cuman masih rakyat gitu ya, secara tradisional aja. Kekurangannya Pak, dari satu ini Pak? Kekurangannya mungkin tinggal jalan keliling ya, untuk penambahan penanaman pohon untuk pinggir-pinggir ini biar lebih bagus gitu ya, lebih nyaman. Sama ini aja, apa namanya, promosi untuk pengenalan satu ini gitu. Warga di sekitar Situ Koleang berharap pemerintah Kabupaten Bogor dapat mempromosikan keberadaan Situ Kedong Dong untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Koleang. Kehadapannya kepada pemerintah, istilahnya dibantu dalam pemeliharaan juga penanaman ikan gitu ya, sama gimana ya biar ini Situ jadi terkenal gitu, jadi maju untuk kedepannya gitu untuk masyarakat Koleang.